baik luar biasa, aktif di masjid. Akhirnya yang namanya Allah hendak menampakkan yang hak-hak, yang batil yang batil. Kenapa ketahuan orang separuh duit masjid hilang? Tapi di sini gak ada duit sana. Di sini insya Allah amanah, mudah-mudahan amin. Hilang duit masjid. Rajin menggawi khidmah di masjid, saya tujuannya supaya dapat pemasukan dari masjid. Dikariknya duit yang gonol, duit yang halus saja yang ditampayakannya. Ada orang yang coba masukkan uang duit 100.000 rupiah, mata. Pas penghitungan hilang duit yang 100.000 yang dimasukkan di celengan tadi. Apa bila orang menghurupi duit gololnya hilang terus. Nah, akhirnya Allah menampakkan. Syukur Allah menampakkan di dunia. Kenapa? Ditagur Tuhan sebelum mati. Untung syukur pian ditagur Tuhan sebelum mati. Taubat silin nangis minta ampun. Alhamdulillah sempat taubat. Coba duit tadi terbawa ke kuburan. Kalau kita itu ada sesuatu terbawa hakul adami. Ampun sumpama nih apa Mas Ari ya kan. Ulun tampil ampun Mas Ari. Jelas ulun mun hendak membulikakan ke wadah Mas Ari. Tapi yang minta ambil ampun orang banyak, kemana lu membulikakan? Bujur ada. Minta ambil orang kayak Mas Ari tahu nyaman bulikakan, minta ambil orang banyak ini kayak pembulikakan, ini yang jadi masalah. Maka jangan wani-wani, jangan nekat yang namanya temakan yang haram. Jaga bujur, jaga bujur-bujur. Kasian sembahyang kita hangus, puasa kita kada ada faedahnya oleh sebab makanan yang haram, gawian yang haram. Wallahu a'lam bissawab.